Ya. Kok enggak sopo kayak kunjuk. Ya bro, ya bro. Kalau ini ya tadi ya. Hah? Hati-hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel YouTube saya. Welcome to my channel. Mursid Wicrit. Channel Cah Kono omae. Nang kene. Oke, Bro. Jadi ceritanya pada malam hari ini kita seperti yang saya schedulekan kemarin, kita mau ada pekerjaan di rumah saya, kontrakan, mau saya bikin ini. Temboknya mau diperbarui gitu lho ceritanya, Lur. Tuh, jadi kita udah beli material dan ini tinggal eksekusi ngerjainnya. Si pemborongnya ini koplak ngerjainnya malam, Lur. Gitu. Dan ini kita sembari nunggu siapa, Bro? Atasan aing. Buat aing. Sembari nunggu si bosnya Bapak Kibel namanya yang kita tungguin, kita coba lihat situasi kondisi yang sebelum dikerjakan, Lur. Ini tadi udah beli material juga kita. Nih, pasirnya di sini nih, pasirnya masuk angin, Lur, di apa? Selimutin. Nah, ini ada pasirnya, ini semennya, terus ember. Tuh, nah ini ceritanya saya mau ngotok ini, Lur. Nah, ini kan temboknya pada repol namanya. Temboknya repol semua nih, rencananya saya mau ngotok yang ini doang bagian sini. Kalau yang sini masih baru. Tuh. Ceritanya. Nah, ini yang mau saya ngotok tuh yang sini doang. Kalau yang sini tuh masih baru. Ruangan ini masih baru. Itu, Bro, ceritanya. Jadi nanti mau ditempatin lagi karena ini kemarin yang kontrak sudah pindah. Jadi ini sebelum ada yang baru kita mau renovasi dulu gitu. Itu ceritanya, Lur. Oke, Lur, ya, nanti kita lanjutkan pas eksekusinya nanti nunggu mandornya, Lur, ya. Nunggu mandornya lagi di telepon nih mandornya. Dear Angel. Oh, lagi di telepon. Enggak ada yang tangkap. Oke, Lur, nanti kita lanjut update-nya nanti. Seperti apa mau di eksekusinya. Dear Angel. Cengok, nengok. Nah, ini, Lur, yang ditunggu-tunggu ini. Saudara saya sekalian apa? Pemborong. Ini ditunggu lama banget ini. Masa tukang Bro. Balik. Tukang malam-malam kayak gini toh, Lur. Ini rencananya mau awalnya mau seperti apa, coba ceritain dulu, Bro. Biar kita terarah nanti. Ini suruh anak buah aja saya, Bro. Ini awalnya gimana mau ya, Bang? Abang kemarin kemana, Bang? Dibel enggak angkat, Bang. Pada capek. Saya udah ngerti semalam itu semuanya pada capek. Karena ya satu minggu tuh begadang. Jam 12 baru bangun. Pagi sampai aduh saya poras sepok sore itu omak dipen don ngecor dikit ayo ini rencananya gimana ini sampean belum bawa alat dan sama sekali kan perjanjiannya kan kita ngontrol dulu hitung-hitungan dulu ya yang penting kan udah beli pasir semenero ya. Apa ini nih? Hitung-hitungan dulu per meter berapa? Katanya mau ngelotok. Alat adalah diam. Hei, Bro, ini yang datang telat malah ngomelin kita malah diem-diem aja. Ya karyawan situ siapa? Eh, itu masuk aku ini, Bro. Kalau lagi keletek ya, Bos. Ya kan sekalian, Bro.
sebelah doang. Ini mah bagus karena ininya aja, Man. Ya. Ini bagus mah karena emang aciannya aja, Man. Ya, Bro. Ya. Kapan sopo kayak kunjung? Ya bro. Mau apa bener mungkin? Oke. Berapa? Hah? Iya, makanya itu tuh kayak gini, Bro. Ini pokoknya nanti kita sikat habis nih. Oh, tapi lu punya apa-apa? Punya apa-apa? Iya, ya, itu Pak. Tapi orang. Hah? Maksudnya dia apa nih? So, kemarin lu ya maksudnya itu yang serius lah, Bro, gitu loh. Yang serius lah. Masa buset. Tukang aing. Mau beli martil apa? Kare apa ya? Tuh. Mas martil orang apa? Pokoknya, yus coba tata ambilin martil dulu. Martil apa? Lalu pikir bel kan enggak pak bawa ini ya bel perlengkapan tuh lalu gue orang lain bisa di luar anak lalu bawa ini udah tadi persiapan nah disana apa tape kek apa kek bolok kek apa kek seperti ini mah enggak ya ayo ini saya nyewa tukang tapi malah saya yang di apa di omel-omelin ya baru ini nih teleng emang kita ambil martil dulu bro udah sampean bantuin saya aja Pakde bantuin dulu ganti apa rompinya dilepas ini pokoknya teman-teman semuanya bantuin saya semua gitu lu ngapain gitu ya atur doang martirnya bel atur doang coba simulasi bro ngangguin romo nih udah pakai belacu kaosnya tuh kaosnya udah pakai kayak gitu tuh pak itu udah siap kerja emang mandornya kayak gini kok nggak siap kerja ini mandornya ini hahaha hey, pelan-pelan kok itu temboknya di kamar saya kok ngomong ya sekarang jubur linggis-linggis nggak punya tinggi tau Bel. Oke, bro, ya saya ngurusin dulu nanti kita lanjut update-nya seperti apa. Oke, bro ya. Kostum itu udah tahu. Jadi kostumnya kostum mau mandor. Orang niat kerja ya. Habis kelas saya kurus itu bisa mau makan. Iya. Postur apa pakan? Full kamera iki. Konten. Iki bro pokoke doakan kita semoga cepat beres dan ini enggak jadi proyek ini. Hah? Ini enggak jadi kita enggak. Tembokan CBTN ini loh. Rok. Ini barang. Ininya enggak lah. Rapi menurut kita. Apa yang itu? Oh, ini enggak, kalau itu kan juga enggak. Tapi kalau menurut saya digodok semua nih. Sampai di kotak ini. Oke. Kalau lagi. Ada yang mau ngomong, ada yang mau ngomong.
sana. Iya, Pak Ade aja itu apa sih? Itu jam berapa gitu saya wes sama. Dampo, iki tukang era bener iki lur. Iki genara bener tukangnya. Kayak ditinggal ngene iki. Ditinggal prung lur. Oh. Ditinggal prung gak tanggung jawab tenan. Nah. Gak bener iki tukangnya, gak bener iki. Ora ana uang wisan. Nah bener lah, ditinggal mulai sedelok ya terus bodoh mingkat kabe jangan bener ya saya kira bener tukang lor lah ditinggal prung nih apa? Nah iya, aku tak tinggal mlebu sedelok ya ngerti itu sudah gak enak kabe kayak piye gitu terusan ini ganti kelamu kali kasih hah? Ganti kelamu kali ya cuman kan orang ngomong prung itu ada bener tenan ini lalu ada kopi, lalu ada teh, kalau itu canggih ngarep, ini lagi yang dikai kopi karena bujoku untung lu dikai kisah dulu lagi dikai aku mlebu omah, takut dikai kopi lah kok malah minggat kabeh reneng jadi lu diunek-unek kayak gini kalau lu ya ini wis jam piro, sesuai aku mlebu kerja, aku rasa tekan mungi, bro campur, bener-bener gak beres ini benar gak beres gitu lor gue mau kondi lor ini hah? Kocong ini? Apa ini lagi ber cicing gak indah romantis dolan apa jagung apa apa? Jagung dolan iki, dolan bro ini tau aku lor ini sing gini ngancani susah sedih iya iki susah edok lo sedih orang susah sedih kan susah sedih nah iya susah edok sedih orang sedih tapi dede wil iki mbakku yo sepi warunge yo buka sing buka anak-anake mbakku lagi mulai kampung soal ibuku lagi loro jadi udah mulai kampung aku mungkin yo pengen balik kampung cuman mbok ora ngerti aku mungkin dadak wae engko lho ra mulai kampung dadak wae. Soalnya iki nek aku balik mengko sedulung kas poso lebaran balik meneh. Nah, aku penginku sedulunge aku mulai kampung iki wis beres dhisik. Ini malah tukangnya ora jelas. Tukangnya ora beres. Aku ditinggal dhewe ngene iki. Wis entak unek-unek tenan ku mengko. Nah ini lho, tersangkanya ini baru datang gajinya suwek gak jelas nih tukang pada dari 22 orang nih gak jelas nih pokoknya habis nurunin beras 150 karung itu beras dari mana? Gak pernah apa-apa, dari desa buat? Acara apa? Ya, paling biasa tidak mampu paling. Siapa aja yang tadi? Topik Agus. Ini tukangnya udah datang lagi, nggak tahu nih mau gimana. Terserah pokoknya. Yang penting pokoknya saya beres jadi gitu ya. Update nya. Pasir udah ada, semen udah ada tuh. Badut nggak ada badut. Badut masuk udah. Badut masuk. Saya nungguin dari tadi di sini. Ini lur. Nyamuknya banyak banget. Di lubung nyamuk aku lihat. Hebat ya, kita shopnya begini, Ros. Jalan ya. Tapi dari mana? Tanya, aku apa? Tanya apa ya? Ini tukangnya udah datang. Dilanjut lagi, ini posisi jam pelan-pelan besoknya anak saya tidur ini jam 10:30 bro. Ini tukang gila nih kalau gue bilang tukang gila ya ini istri saya nanya ini dan nyiapin gula sama apa itu kopi itu kok gak jadi istri saya nanya gitu kan gak tahu tuh gak jelas aku bilang
sini. Lu kira tadi mana? Cari gelas pasti dia itu. Lu cari gelas ya? Cari gelas ya? Buat apa? Lu tadi bawa apa? Botol. Botol apa botol? Aduh, ini mulai enggak bener ini. Kalau bawanya mulai enggak bener. Pokoknya doain semoga proyeknya ini lancar. Ntar nanti yang ngontrak di sini bisa nyaman. Nggak pakai masker, Bel. Pakai masker, kok. Lu lo dari mana? Enggak. Menggunakan rokok gratis asam, misalnya apa campur hamil celeng. Mana campur hamilnya? Ya kayak gitu loh, kalau itu mah gak bagus lagi. Gue nggak ingat. Kalau cuma yang kalau misalnya karung, bisa nggak karung? Tinggal naik kok. Kalau biasa. Ditaruh di mana? Iya, tidak. Lu mau di injak orang? Hah? Anjir. Kopi enggak datang. Apa? Kopi enggak. Ini bikin kopi enggak? Enggak usah. Hah? Enggak usah. Kayak udah bawa kuah. Eh, kopi enggak, Bel? Hah? Enggak. Iya. Enggak. Enggak. Masa enggak? Itu pakai jersey Zidane itu, bro. Jersey dari mana? Ada deh, itu bro. Itu kok bisa bolong gitu loh, tangan-tangan lo, bolong tuh Bel, itu malah dibolongin sama Niro tuh. Kedatangan komandan kita lor. Pagi makan manggis, yo. Sama si Arnas ya? Paling tuku rokok. Entar tutup. Hah? Entar tutup ya, entar. Tutup, Sen. Pengerjaan proyek kontrakan sedang dalam on progress gitu. Ini tukang second-nya. Tukang second-nya. Piye, Bro? Debu apa piye? Pakai masker. Siapa wae Pak Umu Pak? Sinten mawon yang nurunin beras? Alhamdulillah ini barusan ada bantuan beras. Berapa ton Pak? Berapa ton? 10 kali 170. 10 kilo kali 170. Ya berarti 1 ton 700. Dapat, alhamdulillah dapat bantuan 1.700 buat raskin ya, beras miskin dari pemerintah. Ini barusan diturunin tadi sama Pak RW sama Mang Diro. Makanya tadi ditinggal
di sini tuh ternyata nggak ada orang, tahu-tahu ditinggal tuh ternyata ya itu tadi bro, tugas tugas mulia nurunin beras. Nah, saya lagi bikin kopi, istri bikin kopi. Udah minggat semua ini kemana ini? Ditinggalin. Udah buset aku. Wah nggak bener, nggak bener ini. Ngomelin aja. Enggak. Saya mau nyeduh kopi di rumah, bikin kopi. Nah, gula siapin, segala macam siapin. Istri lagi ngerebus. Mau ngerebus, saya keluar. Ntar mah, ntar mah. Ini kemana, pada kemana nih? Nggak ada. Ditinggalin tadi lur, ternyata dia lagi nurunin beras satu ton. PBB itu mana? Itu PBB. Yus lur, ini update saya progres renovasi kontrakan yang pertama. Progres pertama blok saya tutup. Nanti kita update selanjutnya. Oke lur ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.